banjir di Jalan Raya Cimarga arah Leuwi Damar Kamis sore tanggal 18 April tahun 2024. Tepatnya di Pasir Rokoh dekat Galian Pasir Kabupaten Lebak. Guys, Pasir Rokoh banjir banget guys. Parah banget nih. Waspada yang arah pulang ya. Ini dalam banget ini kayaknya. Harus tetap hati-hati. Tengah malamnya, banjir terjadi di pemukiman warga di Kampung Buek, Desa Cisamu, Kecamatan Cibadak, Jumat tanggal 19 April tahun 2024 dini hari. Air terus mengalir dan membesar. Karena banjir dadakan ini warga Kampung Buek mengungsi ke tempat yang aman. Media SBN, media seputar Banten News. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, and share.